Waktu terus berlalu seiring langkahku melewati ruang rindu di setiap malamku. Tak bisa ku hindari rasa cinta ini terbelenggu dalam merindumu. Bukan ku tak bersyukur atas kasihmu dengan berjuta cinta yang datang kepadaku. Telah tersimpan rasa di dalam lubuk hatiku. Dalam diam ku mengagumimu. Walau berjuta cinta yang datang kepadaku, tak bisa menggantikan rasa cintaku padamu. Walau beribu bintang menyinari hatiku, kau tetap pilihanku di dalam diamku. Bersyukur atas kasihmu dengan berjuta cinta yang datang kepadaku. Telah tersimpan rasa di dalam lubuk hatiku. Dalam diam ku mengagumimu. Kita sebenarnya pun korporasi dan satu warga
ingkang nembe mahadya putra putrinipun inggih menika antawisipun Nimas Ayu Barokatun Nasihat ingkang sampun kaleksanan ijab kabul kalian putu kula menika adi kebawan ingkang sampun kaleksanan ijab kabul menika dinten Rebo Surya kaping 26 April tahun 2023 wonten ing Bogor iki. Suan kulai dari Mampok Kali ngatur-atur sebuah pangadeti wonten ing ngarsanipun para sesepuh sami sepuh iki sami-sami ngatur-atur salam kalih kajur kepada jodoh sakeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempok ikan Mampok itu masrahaken putu kula Andi Hermawan wonten ing mukubaning panguwaosipun Bapak Rajono saha Ibu Sugiasi mugi sampun dipun ijab kaburaken mugi dados putra kadhipinipun putra pribadi boten pun akan malih putra nantu kangge saking menika ambek sampun dipun ajeng minangka putra pribadi mugi kemawon tansah pikantuk panyaruwe mur lan sembun saking Bapa Rajono saha Ibu Sugiasi wonten ing kalenggan siang menika ugi putra kula Andi Hermawan kula pasrahaken dumateng ketua RT Tendiki Bapak Lurah ing Bapak Riki mugi-mugi dipun aken minangka warga Bapak Priyambak ingkang tansah pikantuk panyaruwe pambiyantu saha sanes-sanesipun kados dene warga sanesipun lan wonten kesupen Bapak Ahmad Junedi saha Ibu Darwati masrahaken sanggan serah-serahan ing antawisipun ingkang arupi seperangkat alat sholat adunan sak pengajen alat kosmetik kalung emas ingkang kirang langkung bobotipun sekawan gram langkung bunga saha buah-buahan ingkang sedayanipun kanthi panyuwun mugi wonten kepareng saha penggali Bapak Rajono saha Ibu Sugiasi kersa nampi. Alhamdulillah jika mangkene dipun diserahkan kalian kesalahan yang terjadi buat tapi atau kali kata nama keluarga dari Bapak Rajono Ibu Sugiasi. Sebidang mari kamu dengan kata mengpilih pahumatan dari keluarga Barat Kuno dari bulan hajat ataupun cara memandung dengan sabi bok mudih kirang sopan kirang tata titi kirang nopo rasa dikemanan dengan sabi berbagai atas nama berbagai dua barat kasih mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan alhamdulillah untuk anaknya Andi Hermanto, Andi Hermawan, Andi Hermawan pun terhadap Bapak Ahmad Junedi, Ibu Darwati, maupun mempelai putri, ini kok para patung nasiha, hingga para jelas puji puji kasih. Alhamdulillah sedang dilaksanakan akan iskandar dahanan. Semoga Allah memberikan selamat berkah sepanjang hidup. Selamat berkat barokah jodoh maupun rumah tangganya. Ataupun juga semoga Allah memberikan bimbingan pendampingan sampai lulus dalam pun maupun segala sesuatu sebagai hambanya sampai mengikuti bersama kepada Allah dan keluarganya semoga Allah memberikan karena badan ayat diberi. Aku tidak ingin saya berhenti.
Aja tetap berbeda. Baca bersama-sama. Makin api dari kalian. Kalau ayah, sedang berhubur. Nah, kita bagi kisah pun. Mari ini berbatas peringatan sari. Pasang-pasangan dari kalian putri. Kakun mau putri. Ibu Naturi. Segera. Pernikahan apabila bila menghindari kedua kalinya sudah seluncur orang tua juga sudah mantap penghiburnya mantap mendorongnya semoga kedua pelek atau berikan barokah barokah satu barokah sehatnya barokah iman islamnya dan barokah membantu kandang pangannya kandang kurban juga memilihkan rokok kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir sebutkan pun sama berkat barokah umure masing-masing keluarga jadi sebuah nama-nama patut sejuru mawar yang terakhir dipun Abah Malik setelah Allah memberikan umur berkah jadi juga dikalisi lebih barokah ataupun sampai dekat dari barokah Allah. Amin. Mengatakan dan kurang lebihnya kita dibagi mohon maafkan dari dalam dasar. Karena kiri kusiruk berhubung sesuatu takdir bindari tak bisa maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقفوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن نكاحوا سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن آياته أن خلق لكم min angkulikum azan rohim ilaika wajah al-raikum makinna bidaika dan jenikam al-karun al-ayah surat Allah al-Aziz aneka hutur nanti bangun rohiba an surat Allah al-Samin dan orang menegaknya perkawinan kata adalah peraturanku kata Nabi. Barang siapa yang benci kepada peraturanku kata Nabi, bukanlah ia termasuk umatku dihising mengatakan dari Nabi donamu mutik maupun menyambung lidah ke Allah. Tujuan pertama, tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah sebagai mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Tadi yang kita sebutkan wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja min nabati wa ja'ala minkum azwajan wa min dzalika azwajan tabarakan ayat itu ataupun kangge perhatikan kita dulu kurang lebih dalam artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari dirimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya yaitu di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi yang duduk pada saat belum dilaksanakan nikah, satu adalah suami yang bernama Andi Hermawan, putra tapi bapak Ahmad Junaidi, ibu Darwati. Ingkang perawane tadi menggang, ya. Terus Ananda Barokah nasihat. Ingkang mau netasi gadis ting-ting hari ini dan juga kemarin berhubungkan ketika sifat kebujangannya habis, sifat keperawannya juga habis. Adanya apa? Adanya sebagai pendamping suami
dan suami akan mimpin kepada sang istri. Maka dari itu dua-duanya harus saling apa, hormat menghormati, saling kasih sayang, silaturahmi. Ya, mau tidak mau tadi hermawan mau pergi kemana dengan sang istri haruslah apa, minta izin kepada orang tua. Tuhan memilihku menjadi bagian dari hidupmu. Ku merasa sangat beruntung memiliki kesempatan untuk menjadi pelindung. Engkau sempurna hariku, hadirmu buatku percaya sebuah cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu bersedih. Akulah pahlawan dalam hidupmu dan engkaulah bahagiaku. Ku pastikan menjelang tidur kan ada diriku yang menemanimu. Telah banyak kisah yang kusiapkan dan akan ku ceritakan betapa berharga dirimu. Engkau sempurnakan hari aku percaya sebuah cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu bersedih. Pahlawan dalam hidupmu dan engkaulah bahagiaku. Oh.
tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, pun merasakan iman dan takwa yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta. Kau pun merasakan